Salam sejahtera. Zul Arifin nikah hujung tahun ini. Putaling Jaya, pelakon Zul Arifin nekat untuk menamatkan zaman bujang akhir tahun ini selepas rancangan tersebut terbantut disebabkan fasa pandemi COVID-19. Kata pemilik nama lengkap Zul Arifin, itu tiada sebab untuk menangguhkan perkara baik selepas masing-masing sudah bersedia menggalas tanggungjawab. Memang dari tahun lepas lagi ada perancangan itu, rasanya saya pun lama berlakon dan susah sampai waktu untuk jadi suami orang pula. Mudah-mudahan. Saya tidak mau cakap kosong saja, tapi cuba realisasikan tahun ini sebab kalau boleh tak mahu lagi tangguh lama-lama. Kata Zul 38 ketika ditemui pada majlis tayangan program Hari Raya Astro baru-baru ini. Bintang film Sangkar itu memilih akhir tahun bagi menyempurnakan hari bahagia kerana pada waktu itu komitmen tugasan termasuk promosi film terbaru Sharif sudah berakhir. Buat masa ini saya difahamkan semua pelakon Sharif akan mengikuti jadual promosi memandangkan film itu bakal ditayangkan sekitar pertengahan tahun ini. Jadi perancangan berkahwin pada Jun ini memang tak sempat ikutkan mungkin akhir tahun macam orang selalu buat. Sebab itu tiada sebarang persediaan, sebaliknya hanya perbetulan perbetulkan diri dalam menjadi seorang insan lebih sempurna berbanding sebelum ini, ujurnya. Begitupun Zul tetap memilih untuk merahasiakan dulu identiti bakal istri yang dikatakan hanya akan didedakan apabila tarikh pernikahan mereka sudah ditentukan.